tambahannya udah besar deh dengan keadaan sekarang yang sebelumnya era-era yang dua atau tiga tahun kemarin yang masih banyak dikuasai oleh indie, tepatnya indie Melayu-Melayu gitu, tapi kan sekarang udah agak, kalau gue bilang pribadi, udah bagus lah. Apa ya? Gak bisa bersaing dia dengan kota-kota besar di Sumatera, terutama di Sumatera. Kalau harapan gue sendiri buat kedepannya makin bisa berkembang aja deh, jangan pernah lelah namanya buat kasih semua tahun-tahun, jangan pernah lelah, dan satu hal, jangan pernah lelah untuk berkarya buat kalian semua, terutama gue. Awalnya respect and support satu, jadi ada teman gue pasti kenal semua kan, namanya Ableng. Pertama dia bikin Respect and Support 1 itu dengan modal semangat aja. Pertama kali itu kita bikin di Bilko Cafe sekitar tahun 2009 kalau nggak salah. 2009 ya itulah 2009. Jadi awalnya Respect and Support 1 kita buat di Bilko Cafe dengan format band All Genre. Sejarahnya ya itu gebrakan awal lah untuk gigs di Lampung, maksudnya banyak sih gigs, maksudnya pertama kali Respect and Support 1 melibatkan banyak genre musik di situ, bisa dibilang sukses meskipun apa adanya. Ada dan seterusnya ada beberapa lain hal yang emang nggak bisa, sempet vakum lumayan lama Respect and Support 1. Kemudian muncullah Respect and Support 2, itu ada teman-teman dari Panjang, terutama Pandis Crew. Mereka berinisiatif ngebuat lagi Respect and Support yang kedua, yang dibuat di gedung Dumai Panjang. Sama mereka bermodalkan semangat juga, terus banyak melibatkan band-band all genre juga. Dan yang ini yang ketiga, mereka buat di Panjang juga, anak-anak Bandis Crew juga yang buat juga. Respect and Support 1, dari Respect and Support 1 ketiga banyak rintangan, banyak halangan, tapi anak-anak tetap semangat, tetap jalan meskipun kekurangan apa adanya, dengan berdoa semangat. Respect and Support masih ada sampai sekarang, dan gua harap sih terus sampai yang keempat, kelima, kan 7-100 kalau bisa, kalau masih hidup juga itu anak-anaknya. Menurut gue itu sih historinya. Harapan gue buat band di Bandar Lampung tetap eksis di jalurnya, tetap terus berkarya dengan original, se-original mungkin. Yang gue mau gak ada pengotak-otakan musik atau pemain-pemain genre, dengan adanya Respect and Support ini gue rasa kita bisa satuin gitu, maksudnya dari beberapa genre semuanya bisa kumpul. Itu sih harapannya, tetap terus berkarya, tetap eksis, pokoknya tetap eksis, jangan berhenti di situ. Aku rasa itu dia pergi. Tentang Respect and Support. Ya, Respect and Support lebih ke itu, lebih cenderung kita saling support antar sesama musisi di Lampung, khususnya lebih ke eventnya bareng-bareng, apapun jadinya bisa kondusif. Ini untuk kedepannya. Iya. Lebih kedepannya lebih pengen apa ya? Mungkin khususnya untuk di Panjang ya. Iya. Respect and Supportnya lebih
lebih bisa bareng-bareng lagi. Kita juga teman-teman yang ada di sini, di sekitaran Bandar Lampung, bisa saling bantu, bisa, ya benar-benar konsepnya memang respect and support. Kita sama-sama Alginri, kita bareng-bareng sama musisi yang mau support terus. Kami dari Ejakulasi di Kota Bumi, ya buat acara support, mungkin supportnya ya. Kami harap buat last ini bisa nyampe support kota lainnya, biar bisa masuk ke sini lagi. Dan kami harap panitia juga keren-keren kok. Sumpah, sambutannya keren. Buat semuanya, terima kasih. Biar acara sini bisa nyampe 4, 3, 4, 5, atau sampai kapanpun akan tetap berjalan. Buat panitianya keren-keren, terima kasih, keren. Go!
Ortega. Acara seru, keren, sumpah keren. Tapi ya walaupun sedikit banyak yang rusuh sih tadi. Betul. Bisa dikondusifkan. Tapi masih bisa ditangani oleh pihak keamanan yang ya betul. Bekerja dengan baik lah. Sudah gua bilang tadi. Gua ngeband ya saat berapa tahun kemudian ada sih rusuh-rusuh dikit tuh ada gitu loh. Cuman kayaknya gak serius ini gue alami gitu loh, yang gue temuin gitu. Mungkin udah beberapa kali pertigaan gak main ya, begitu main. Bener, mereka justru kaget. Iya. Ya, ini kan udah yang ketiga, respect and support. Pesan ini gua harap respect and support itu ada yang keempat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Walaupun bukan anak-anak Bandai Screw yang ngadain, jadi siapa aja boleh ngadain. Ya, betul. Mungkin tempatnya lebih gede lagi lah, lebih ya, besar lagi, ya, lebih layak lagi. Ya. Solo kasih AC lah ya. Lebih dingin lagi ya. Oke, lagi ya. Oke. Halo, kami dari Spion Kanan. Gua harap sih depannya besok lebih keren lagi, lebih gokil lagi, penontonnya beramai. Makasih semua. Would you be upset if I told you we were dying? And every cure they gave us was a lie. Oh, they mean it when they say we're dead and doomed. And every single symptom brings us closer to the tomb. Would you be impressed if I said the dead would help us counting? When we're seeing a moment that we waste our time, all the time we're spending vaccinating this disease. I just can't sit when I think of all the ways we try to hide our maladies. We work, we die, and everything is fine.
flame, it always ends up so. You scream, not me, thank anybody else, because it's not my fault. Halo, kami dari Denwit Valera, Lampung. Keren. Keren. Mantap. Kita nggak sia-sia jauh-jauh dari Bandung, perform ada undangan dari anak-anak komunitas Lampung ya bang ya? Keren, keren. Ini juga salah satu promo buat album kita yang akan datang ya bang? Iya. Mantap. Saya harapannya ke depan gimana? Harapan buat? Buat acara ini. Harapan buat acara di komunitas Lampung sendiri ya, lebih berkembang lagi. Mungkin sekarang dibilang masih di dalam gor. Mudah-mudahan nanti next event bisa di luar, bisa outdoor di lapangan lebih terbuka lagi, lebih luas, dan jangan lupa undang kita lagi ya.
Halo, kami dari Pagi Nan Cerah. Gimana pendapat lo tentang acara hari ini? Menurut gua acara hari ini asik banget. Gokil, top gokil. Banget, gokil pokoknya. Acaranya rame, terus sempat ada beberapa ini enggak apa-apa lah dikit, tapi acaranya seru. Pokoknya harus ada apa? Respect, support yang empat. Nah, iya, iya. Naik. Terus harapannya buat ke depan gimana? Harapan buat ke depannya kalau masing-masing ya? Iya, iya. Ya. Kalau saya sendiri ya harapannya semoga ini para penguasa Bandar Lampung mendengar sewa gedung jangan mahal-mahal. Terus ya, biaya sewa dengan keamanan itu lebih mahal daripada sewa gedung. Jadi menurut saya jangan ngebatasin kreativitas anak muda buat berkarya. Udah itu aja sih harapan kedepannya. Kalau menurut gua, buat anak-anak yang lain harus dipertahankan eksistensinya, terus berkarya. Pokoknya ya lu nggak ada panggung, pokoknya lu ya lu tetap berkarya. Oke. Sampai kapanpun. Satu lagi pesan dari saya, sayangi ibu kalian, oh belum ya? Kalau gua sih gini, pokoknya ya buat next semoga ada lagi respect and support yang keempat. Ya, dan semoga tempatnya juga digantikan tempat yang beda biar ya, ada biar, ini biar apa view-nya, ya view-nya ya, lebih beda lah. Udah itu ya buat para pemerintahnya tolong dong dipermudah untuk kreativitas anak mudanya di Lampung, apalagi ini untuk membangun kota Lampung juga kan. Iya. Ya gitu aja sih. Coast to coast, I got
them things. Let Coke know shit. We doing it right now. Mind your business. Let Coke know shit. Coast to coast, I got them things. Let Coke know shit. We doing it right now. I heard the rumors, people asking me why nonfiction broke up. Did you and your brother have beef? The Eric Ditch Coca asking me your type of complicated personal shit. Weirdos such Twitter gossiping about whose verse is legit. Fuck do you care? Girls gossip TMCs for pussies and housewives who fingered themselves to our lives. Mind your business, don't worry about the next man's plans. Cause there's a very thin line between a fan and a stan. Fuck Facebook. In the real world, if you and me met, I'd sign your CD, snap a flick, and you'd respectfully step. So mind your business, Ben Franklin, put it on a coin, Google it, read a book. Donald Goins made it humorous, exposing the planet. Stop being nosy and scandalous. Spoken language, part English, half spoken is spangular. Speak it every time, those beyond the average prevail. Even the deaf and blind know it. Sign language and braille, mind your business. Drop that shit. Drop that shit one time. Drop that shit one time. Drop that shit. Drop that shit one time. Had no Air Max, no Air Max, no gun in the truck. No wheels, no deals, ain't no fun and no luck. Just a pack of hot-headed goons running amok. Dudes got checked when they talk shit to even it out. Shot the fair one and started never leaving the house. Nowadays I sit back and gotta laugh at these little dudes fronting on the internet but act like they criminals. We know the difference who the bitches and girls are. Nah, I ain't as rich as all them snitches at Worldstar, but I can spot a rat with the camera phone who only beefs when he's with his man cause he can't alone.